止めることはできない。ゴールは絶対割らせん。止めてみせる。絶対決めさせない。Halo teman-teman, balik lagi dari gue Simtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita lihat teman-teman update hari ini European Selection Step Up. Nah, kita lihat satu persatu teman-teman. Ya, kita mulai dari Robson dulu deh ya. Kita mulai dari belakang. Oke, defense-nya 22 ribu. Ya, Junior Youth ternyata ini block 7100, intercept 8000, tackle 6800, physicalnya standar ya, 6000, 5400. Attack-nya juga kecil, staminanya 1039 ya, high ball-nya good. Bisa DM ya, Robson-nya, warna merah. Sayang banget teman-teman, ini non-Japan plus 15%. Ya, non Japan plus 15%, terus pasifnya itu block type efektif itu. Jadi contohnya kalau warna merah ya, toughness itu lemah sama agility. Jadi kalau si Robson ini nggak ngaruh ya. Biasa kan kalau kiper merah itu ditendang kiper biru, ditendang pemain biru itu biasanya lebih lemah teman-teman ya. Ada pengurangan ini ya, pengurangan kekuatan lah. Kalau Robson ini nggak ngaruh ya, sama semua. Ya ini antara kepake nggak kepake sih teman-teman, antara sugesti aja. Cuman jarang banget sih kayaknya orang ngelihat ini berguna apa nggak. Cuman kalau RNG nyala, kebanyakan sih orang pasti bilang berguna. Oke, ini British Intercept, nggak ada skill baru ya untuk Robson ini. Ya, British Intercept, High Power Tackle, Perfect Block, dan ada HA, Bond. Ya, kalau yang kemarin tuh yang Jepang-Jepang tuh semua ini ya teman-teman ya. Atau yang generasi Diaz itu kemarin toughness Japan plus 2,5%. Nah, kali ini memang Bond-nya dia nggak gede, 1%, tapi makainya gampang kalau ini ya. Makanya gampang, toughness type, mau Jepang, mau pemain non-Jepang, pokoknya bisa semua nyala ya. Jadi lebih gampang, cuman dikurangin bonnya jadi 1% aja. Terus 3% tameng ya. Kali ini tamengnya ke semua tipe. Jadi yang penting tameng 3%, mau lawan non-Japan atau Japan ya. Ini bagus sih teman-teman ya, untuk tameng ya, zaman sekarang kayak begini ya. Terus skill block ya, block satu skill random ya, ini random ya, 50% tapi chance ya. Wah, 50% nih, sayang. Dan yang paling gila ya, yang paling gila di Robson ini teman-teman, status minus 25% match up ya, harus match up ini minus 25% ya. Gua ada, jadi kalau teman-teman main skenario nya yang apa itu, yang event, nah coba aja match up-in Robson ya. Jadi bayangin ngedropnya 25% ya teman-teman ya, bayangin itu gila loh, itu bikin orang ngelus dada ya kayaknya. Wah, gila banget ini gitu ya. Cuman kalau secara status Robson ini standar teman-teman ya, kalau match up aja baru agak nyebelin ya, baru agak nyebelin. Nah, dari Robson kita ke Gentle ya, kita ke Gentle WY teman-teman, Gentle baru ya, Gentle baru. Setelah sekian lama Gentle akhirnya keluar juga yang baru, dan ini menurut gua lumayan gila ya. Kita lihat defense-nya 23.000, hampir 24.000, tackle 8.400, block 8.100, intercept 7.200, dan ini defense-nya besar semua teman-teman. Ya, dan paling besar ini tackle memang. Interceptnya agak kecil, tapi 7000 itu udah lumayan bagus ya. 7000 udah lumayan bagus. Dan fisikalnya juga balance. Ya, 6600, 6200, teknik. Jadi ini bisa semua. Mau tackle, mau block, mau intercept, semua bisa dibikin. Jadi biasanya kalau kayak begini limit break-nya
difokusin satu, 25-25 misalkan block 25, power 25, tackle 22, speed 3, intercept 22, teknik 3. Biasanya begitu ya kalau model begini. Oke, ini team skillnya. Mungkin karena Gentile terlalu kuat ya, jadi dibikin team skill kayak begini teman-teman. Karena agak bahaya juga kalau gue bilang ya, kalau team skillnya itu sama kayak Diaz. Harusnya sih kalau model kayak gue sih sebenarnya berharapnya seperti itu ya. Cuman ternyata klub punya rencana lain. Non Japal plus 15% ya. Dan ini gila ya, status sudah gede plus forward 25%. Ini mirip-mirip kayak Chiellini ya teman-teman ya. Waduh, ini bahaya loh. Ini Gentile ini sih gila ya. Super keras ini kalau Gentile ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dapat Gentile ini ya, Supernova udah the best banget deh. Tackle-nya Gentile ya, nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, tinggal dicolok skill block Gentile yang new star block dari Gentile DF. Terus dribble boleh, dandy pass boleh, intercept ya kan, dandy intercept. Nah, udah sempurna. Ya, HA-nya juga skill type kali ini teman-teman cocok banget emang buat non Japan skill type, terutama Euro, green Euro. Ya, tameng juga handicap 3%. 3%, terus ada pressure juga. Ya, kalau musuhnya menang matchup minus 5%, lumayan ya. Minus 5%. Dan ada skill dewa ini teman-teman. Stand firm ini kalau buat teman-teman yang nggak tahu, stand firm ini adalah salah satu skill hidden ataupun pasif terbaik yang pernah ada di game ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Zino Hernandez baru. Ini kita inget zamannya dulu Zino mitos ya teman-teman ya, yang tipe pukul ya. Ya kalau dulu itu makin dikit stamina makin galak ya. Kalau yang ini sekarang kebalikannya teman-teman. FBS dia sekarang. Ya catch-nya 9000, punch 5700 ya, kalau kita lihat memang standar. Physical 19000, speed-nya 5900, tekniknya 7500 ya, stamina 1055 standar ya untuk ukuran kiper sekarang. Super solid toughness type. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya Clifford kemarin, nah ini udah 40% nih. Ini udah 40% ya. Mungkin sisanya bebas. Full body stand 25%. Ya, 25%. Jadi keras di awal ini teman-teman. Teman-teman harus berusaha habisin staminanya. Ya, perfect keeper absolute defense ya, ini keep skillnya DF sama silver left hand yang S. Ya, kalau statusnya seperti ini teman-teman udah jelas ya, memang kita harus main catch untuk di Zino ini ya, jangan dimain pukul ya, karena nggak maksimal banget. Kecuali statusnya catch-nya tuh sama punch-nya nggak beda jauh lah, itu bisa pilih ya, kayak Zino Club, nah itu bisa dipilih. Kalau yang ini nggak bisa teman-teman, ini jelas ngarahnya ke catch. Oke, oh iya, Zino-nya ada HA ya, lupa gua, cuma satu ternyata tameng. Mungkin lumayan kuat ini Zino ini, jadi cukup satu aja ya, nggak usah banyak-banyak lah gitu. Ini kelasnya Zino ini kayak ini ya, Espadas terus sama Genzo baru ya, nggak beda jauh teman-teman. Terus ini ikonnya, juaranya teman-teman, untuk banner kali ini ya. Attack 23.700, dribblenya 7.500, shootnya 10.000, passingnya 6.000, defense-nya kecil ya, cuman tackle sama intercept doang yang bisa diandelin ya. Powernya 6100 kecil ya teman-teman, speednya 6700, teknik 6100, bisa forward bisa AM, super solid agility type ya. Ini buat yang udah punya non Japan agility, sudah 40% digabung sama Espadas. Cat killer teman-teman 12%. Cat killer 12%. Tadi udah 10 ribuan tuh shootnya. Tambah 12%. Nanti kita lihat lagi HA-nya. Left in turn ya, left in turn.
Ini dribblenya Levin yang paling tinggi momentumnya. Levin Ras sebenarnya kalau ada yang S-nya udah paling top. Levin Ras itu shoot Levin yang paling kuat setahu gua momentumnya. Tapi yang S ya, bukan yang A ya. Ada Levin pass dan ada Bond juga plus 1 agility. Resisten 3%, high bowler, terus ada stamina killer 25%, gak tanggung-tanggung deh. Biasanya Santana 15%, 10%, ini 25% cuy. Ini memang benar-benar goalkeeper killer ya. Dan defender killer juga 15%. Wah, ini paket komplit ini buat bunuh goalkeeper sama defender teman-teman. Jadi gila banget. Gila banget, untuk Levin ini sih juara banget ya. Shootnya gak kira-kira. Oke, kita mulai aja teman-teman. Kita langsung mulai aja. Ya, hadiah campaign third anniversary sudah dibagiin ke teman-teman. 50 DB ya, 99 Black Ball SSR ya. Nanti ada lagi teman-teman, jangan lupa di campaignin itu, di subscribe itu YouTube-nya CTDT itu, biar nanti dapat Black Ball lagi kita. Up to 99 Black Ball SSR. Ya terserah, nanti kalau udah dapet di unsubscribe juga gak masalah ya. Terus SR juga dapet teman-teman, lumayan. Oke, kita langsung aja. Kita keteng dulu ya sebelum mulai ke Levin. Ya padahal gue masih berharap dapet Louis Ford. Ya ini Red Euro luar biasa teman-teman, naik drastis. Red Euro sekarang mungkin modelnya udah bukan Euro-Euroan kali ya. Red non-Japan, green non-Japan, blue non-Japan gitu ya. Naik drastis semua. Ya Red Euro ini udah super gila teman-teman sekarang ya. Udah kalau gue bilang sih udah bisa nyaingin meta sekarang ya, buat lawan Red Japan. Tetap Red Japan kalau menurut gue sih tetap di atas ya, bersaing sama Green Japan. Oke, kita lanjut, kita mulai step. Oh masih ada ternyata, masih ada ya. Keteng dulu. Oke, step 1. Kali ini gua enggak mau sebut siapa teman-teman. Cuman kira-kira teman-teman pasti tahu gua butuh siapa. Ya, please. Yang penting SSR aja gua udah. Hei. Misaki-kun. Asu. Kan? Misaki-kun, asu. Pagi-pagi kasih satu Misaki-kun asu. Ayo dong, please. Ayo dong. Nah, tayo dong. Nah, lah gitu. Baru nih. New. Ya ampun. Nuksaki, cuy. Nuksaki. Banner. Ya, dari Misaki. Ternyata keluarnya Misaki juga. Oke, kita lanjut. Step 2. Set. Konfeti. Sikat. Gentile. Wah, Gentile luar biasa. Ini sih udah nih kelihatannya Gentile nih. Ya kan? Awe manggil Gentile. Nongol lah Gentile. Ayo please. Gentile. Gentil. Dapat Robson. Oke, lumayan. Ya kalau teman-teman dapat Robson ini cocok buat gantiin Robson yang merah ya. Loh, cuman Robson yang merah itu ada buff-nya teman, buff-nya Bang. Toughness 2 ya kan, European 2. Enggak masalah ya teman-teman untuk sekarang. Ya kenapa? Karena team skill-nya sekarang udah 20%, jadi udah ke-cover. Jadi enggak perlu takut teman-teman. Enggak perlu masalah ya. Oke, kita lanjut step 3. Kasih gue yang lain, please. Oke, hei. Misaki-kun. Asu nih warna biru nih. Ini nih aura-aura biru nih kayaknya yang bakal nongol nih. Ike. Satu. Ayo dong, please. Mana nih? Woi, dapet.
Roadster lagi ya. Oke, lumayan lah. British Intercept-nya bisa dicolok buat bahan colokan. British Intercept-nya bisa bahan colokan. Oke, ini step berapa ya ngomong-ngomong? Step 4. Oke, step 4 ya. Please, jangan kasih gua Robson lagi. Ini kayaknya nih, Superman nih. Supernova tuh keren banget, cuy. Supernova. Sikap. Misaki-kun. Asu. Gila nih, ada apa nih Misaki-kun Asu lagi? Lagi nongol terus nih. Ayo, Gentile. Yah. Tsubasa. Tsubasanya Asia Qualifier. Oke, kita lanjut step kelima. Ya buat teman-teman, gue ingetin ya, ini untuk pemain Eropa ya, atau nggak pemain baru atau nggak reroll. Jadi kalau Jepang jangan dihajar teman-teman ya, karena Jepang pasti nanti ada gilirannya ya, ada gilirannya. Dan kalau menurut gue sih ini bakal jadi penutup untuk part pertama teman-teman ya, banner part pertama ya. Kalau yang Brazil, Jerman gue rasa nanti di mendekati akhir bulan teman-teman. Kalau Brazil kelihatannya di bulan depan ya, kalau Brazil kelihatannya di bulan depan, karena itu karena pemainnya banyak. Kalau gue bilang bakal dijadiin satu step up ya. Kalau yang ini kan kecil-kecil nih ya kan, pemainnya satu negara, satu pemain, dua pemain, jadinya dikombinasin kayak begini ya. Oke, please kasih gua yang baru. No dupe, please. Plus dapat 2, cakep. Misaki-kun. Asu. Wah, memori. Dapat 2 dong. Plus 2. Ganbate. Oke, pecah di dalam ternyata. Ini udah lama nih enggak pecah di dalam nih. Wait. Wah, siapa tuh? Ya, gila. Happy banget gua kali ini. Sesuai targetan teman-teman. Gak apa-apa gak dapet Gentil. Ini udah cukup dah. Gila. Nanti kita coba review teman-teman. Kita coba review ya, kita coba satu-satu ya, mungkin ya Robson sendiri, Levin sendiri ya. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, like. Jangan lupa teman-teman ya, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.